Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudhillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan membawakan satu kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada suatu kajian rutin subuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tentang surat Al-Ma'un kepada santrinya. Kemudian salah satu santrinya bertanya, "Mengapa kita tidak menambah materi? Mengapa kita terus mengulang-ulang materi surat Al-Ma'un saja?" Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, "Apakah kamu sudah memengerti dan apakah kamu sudah memahami arti dari surat Al-Ma'un?" Kemudian santrinya menjawab, "Bukan hanya mengerti dan memahami, bahkan kami juga sudah menghafal surat Al-Ma'un." Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali bertanya, "Apakah kamu sudah mengamalkan surat Al-Ma'un?" Kemudian para santrinya serempak menjawab, "Untuk apa diamalkan? Bukankah surat Al-Ma'un sudah cukup dibaca ketika sholat?" Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan diamalkan bukan hanya sekedar dibaca ketika sholat, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih kandungan surat Al-Ma'un sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mengulang-ulang materi tersebut? Surat Al-Ma'un berarti segala sesuatu yang bermanfaat, yang mencakup hal-hal kecil dalam kehidupan. Juga perbuatan baik berupa pemberian kepada orang yang membutuhkan. Jika diperluas maknanya, Al-Ma'un berarti pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini berarti surat Al-Ma'un menggambarkan tentang beberapa nilai-nilai kehidupan sosial. Para pemirsa ekspresi dimanapun pemirsa berada, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu oleh orang lain. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberinya kelapangan di dalam suatu kesempitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ma'un mengandung kritikan kepada sikap individualis. Padahal Islam mengajarkan untuk hidup secara harmonis, saling berdampingan, saling menghargai, saling toleransi, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran." Nah, kemudian apa sih hubungannya surat Al-Ma'un dengan bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankithu min ajri shaimi syai'an."
Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Keutamaan orang yang memberi makan di bulan puasa ialah umpamanya seperti sebuah bulir, yang mana satu bulir itu akan menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya akan menumbuhkan 100 biji. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ialah seperti sebuah bulir yang menumbuhkan 7 tangkai. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang mana setiap 7 tangkai tersebut akan menumbuhkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maka kesan dari ayat tersebut ialah bahwasanya segala amal perbuatan baik yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan dan akan Allah kembangkan. Para pemirsa ekspresi yang sedang menanti waktu berbuka, dalam hal ini surat Al-Ma'un mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik yang berada di sekitar kita. Untuk melakukan segala perbuatan baik yang menguntungkan sekitaran kita. Bahkan dalam surat Al-Ma'un ditegaskan bahwasanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah orang yang enggan menyantuni anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Maka dari itu, teologi Al-Ma'un dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat, seperti menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Maka dari itu, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya nanti. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.